Om juga banyak latihan di junior, latihan di akademi Arema, tapi yang itu sama sedikit beberapa yang berada di sana. Om Bendi, Jonal Farizi, gitu kan. Kenapa yang lain nggak bisa? Karena mungkin kurang disiplin di satu. Coba kalau itu satu punya kemauan tapi nggak disiplin, percuma. Jadi harus disiplin dan punya kemauan terus punya semangat. Turut sama pelatih intinya, karena mau gimana pun nomor satu kalau di lapangan itu pelatih. Terus kalau semuanya kalau di permainan tadi mungkin ya dari di sekalian ini biasanya pemain Indonesia itu kalau dapat bola biasanya nunggu. Kalau nunggu kita dapat bola udah dapat kita bingung mau dioper ke siapa. Mungkin sebelumnya mungkin ada contoh dua orang lah sini ini. Sama yang sepatu merah tadi ya. Nah, iya. Ini contoh. Ini gelandang ya? Iya, gelandang. Nah, masuk sini. Ini gelandang. Satu temannya ini yang penting kamu berdiri enggak apa-apa. Bawa pula. Jangan. Biasaan, tapi kalau dapat bola kan biasanya kasih bola. Nah, ini benar dapat bola tapi nunggu kan siapa yang mau dikasihkan. Kalau sebelum dapat bola biasanya di sini, sama di sana. Kalau gelandang sebelum dapat bola itu kita udah tahu oh bolanya mau diarahin kemana. Kalau kita mau tarik ke sana, kasih bisa bantu, cuma sekali, sekali kasih sini dulu. Nah, kasih sini, lah bisa lah sekali, biar gak lama. Kalau gelandang seperti itu. Tapi kalau striker biasanya dari pengalamannya Om itu harus karena penempatan posisi. Kalau di sini ada pemain lawan didorong, kamu mungkin menjauhkan dari lawan. Atau check in check out. Biasanya kalau latihan kan pasti diajar check in check out kan? Asal ini terus gini. Itu biasanya gini gini. Mungkin ya. Kalau tak gini, nggak perlu gini. Gak bisa cuma gini terus. Ini pasti ikut. Nah, ini seperti itu. Kalau gelandang, sebenarnya harus berbos. Kalau ada musuhnya, kamu jangan langsung mintanya pelan-pelan gini. Kalau dia udah ngaduk gini, ini dorong aja ke sini. Minta gini kasih, kalau nggak langsung sekali. Kalau kosong, boleh kamu balik bawah. Kasih berbos-berbos. Aja sih. Tapi yang terpenting itu tadi. Paham ya? Semuanya. Kalau bek kanan, bek kiri kan seperti Om John kalau belajar di sini, ya di sini kan. Gak pernah kalau bawahnya di sana dapat bola dia diem di sini kan gak pernah. Dia pasti dapat bola langsung balik badan. Nah, itu nomor satu posisi badan. Seperti itu kalau itu bukan cuma hanya pelatih tapi ya kalian sendiri. Karena pelatih kan gak mungkin melihat kalian itu 24 jam di rumah. Gitu kan? Apalagi rumahnya jauh-jauh kan. Intinya ya itu tadi lah. Punya kemauan, disiplin, insya Allah amin. Tapi jangan nanti terus kalau udah jadi baru timnas tuh 15 terus seenaknya waktu timnas. Lagi ini apa sebenarnya? Kalau udah timnas, aduh dulu ada teman yang sama Jio Permana itu teman sebenarnya bagus. Tapi pas di Arema senior udah, oh aku sudah di Arema senior anak-anak, pelatihannya nggak pernah. Ini nggak pernah nambah, akhirnya gemuk. Sekarang kalau mau ke dari saya sendiri, saya yang udah senior, kayak Mas John, kemudian itu yang udah masuk senior aja sampai sekarang masih nambah latihan, masih disiplin, apalagi yang masih disiplin.